Sejak perang antara Israel dan Hamas pecah pada 7 Oktober 2023 lalu, pasukan pertahanan Israel atau IDF melakukan penggerebekan dan penangkapan masif di tepi barat. Tak peduli anak-anak, perempuan hingga orang tua juga ikut menjadi sasaran tentara Israel. Baru-baru ini, Quds News Network melalui aplikasi berpesanan Telegram pada Jumat 17 November 2023 membagikan sebuah rekaman yang memperlihatkan pasukan Israel menculik seorang wanita yang sudah lanjut usia. Pasukan Israel dengan tega menarik hingga menyeret lansia yang tampak sudah kesusahan untuk berjalan. Dua tentara terus menarik tangan seorang ibu dan masuk ke dalam sebuah mobil jeep. Dalam narasi unggahan dijelaskan insiden tersebut terjadi di Hebron, tepi barat. Berdasarkan informasi lebih lanjut, wanita lansia tersebut merupakan ibu dari Syahid Idul Qadir Al-Kawasmah. Video ini pun viral dan menarik perhatian dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.